Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Share kegiatan harian lagi. Ini sekitar jam 1 siang, anak-anak aku udah pada tidur. Biasanya kalau mereka tidur, aku baru bisa ngelakuin aktivitas yang lain. Dan ini keadaan rumah. Tadi pagi udah sempet nyapu ngepel, dan tapi Abang Dinan main lagi, jadi mainannya berantakan lagi. Biasanya kalau Abang Dinan udah tidur, aku langsung beres-beres mainannya. Ada yang sama kayak aku gak mams? Kalau anak-anak udah pada beres main, langsung kita rapiin mainannya. Abis rasanya gak betah banget ngeliat mainan berantakan. Pengen buru-buru cepet dirapiin aja, jadi biar enak ngeliatnya. Habis beresin mainan, lanjut aku mau sapu-sapu rumah. Walaupun tadi pagi udah disapu sama pel, tapi kalau udah siang tuh tetap aja suka berdebu. Soalnya pintunya sering kebuka kan. Ini aku biasanya kalau lagi beres-beres gini, kalau lagi sendirian sambil nontonin channel teman-teman yang lain, jadi bawaannya makin tambah semangat buat beresnya. Lanjut ini aku langsung sapu-sapu. Aku sapunya dari ruang TV gini. Ini pengkinya pakai copot gitu lagi gagangnya. Biasanya sih aku kalau nyapu itu sehari dua kali, jadi pagi sama sore, biar nanti malamnya enak buat buat santai-santai kalau mau tidur-tiduran di depan TV. Tapi kalau misalnya lagi malas ya pagi aja, atau malah kadang malam aja, sebisanya aja deh, fleksibel kalau beres-beres rumah. Yang penting urusan anak itu diutamakan dulu. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau berterima kasih banget ya buat teman-teman yang udah nonton, yang udah ngeklik video ini. Terima kasih banget ya. Untuk yang teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu kan gratis. Ini adik tiba-tiba bangun, jadi harus digendong-gendong dulu. Biasanya kalau digendong sebentar, nanti dia bakal tidur lagi, baru aku lanjut beres-beres rumahnya. Adik udah tidur lagi, jadi aku lanjut sapu-sapu. Ruang TV sama ruang makan udah aku sapu. Lanjut aku sapu ruang tamu sama nanti sapu teras. Oh iya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow ya. Jadi segala sesuatu yang gak aku update di YouTube, aku update di Instagram, jangan lupa di follow. Oh ya, sekarang udah akhir bulan aja ya teman-teman, gak berasa banget kita udah di akhir bulan Januari di tahun 2022. Gimana keuangannya, masih pada aman kan? Semoga aman selalu ya. Sebentar lagi gajian, atau bahkan ada yang udah gajian ya. Siap-siap langsung bikin budgeting bulanan nih buat Februari. Gimana, udah pada buat belum? Aku belum, karena emang belum sempet buat budgeting. Tapi rencananya mau secepatnya buat budgeting, biar nanti kita keuangan kita bakal lebih terarah lagi teman-teman. Cobain deh yang belum buat budgeting.
Udah selesai beres-beres, aku lanjut mau makan siang. Kebetulan aku baru sempat makan siang sekarang. Jadi seharian ini aku gak masak dan mamaku juga gak masak. Jadi tadi aku sempat nitip bakso gitu sama keponakan. Rasanya enak banget deh ngebayangin tadi pengen makan bakso siang-siang minum pakai teh botol, pakai es teh botol, rasanya kayaknya enak banget. Alhamdulillah ini bisa kesampaian, mumpung anak-anak masih tidur jadi sempetin makan, makan dengan tenang. Kalau udah anak dua gini rasanya makan tenang tuh kayaknya suatu keajaiban banget deh, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Biasanya kalau kita lagi makan ada aja gangguan. Nah alhamdulillah banget ini aku bisa makan dengan tenang, makan makanan yang emang dipinginin banget. Aku kalau makan bakso biasanya polos aja, tapi ini karena tapi kali ini pengen pakai sambalnya sedikit biar ada rasa pedes-pedesnya gitu. Ini bakso kesukaan aku, ini ada deket rumah lo teman-teman yang di daerah Ciledug, boleh dicobain deh bakso MM. Alhamdulillah makannya udah selesai, lanjut aku mau cuci-cuci piring. Cuciannya gak banyak karena emang seharian ini kita gak masak. Karena kan suami aku lagi di luar kota, biasanya kalau suami aku di luar kota aku tuh malas banget masak. Dan mamaku juga malas masak karena yang ngabisin makanannya tuh gak ada. Kalau kita kita cuma berdua sama mama di rumah biasanya makannya seadanya aja. Yang penting anak-anak bisa makan, ya kayak goreng telur atau apa yang simpel-simpel aja. Buat teman-teman yang pejuang LDM, suka gitu nggak sih kalau lagi nggak ada suami kita suka malas masak? Jadi masaknya yang seadanya aja. Tapi kalau suami lagi datang, lagi di rumah, baru kita masaknya rada hebohan dikit. Lanjut ini habis cuci piring, aku langsung angkat jemuran di atas. Hari ini alhamdulillah banget cerah, walaupun beberapa hari kemarin kan sempat hujan terus. Tapi sekarang tuh hujannya tuh nyeremin ya teman-teman, jadi anginnya kenceng gitu. Dan ini aja cerah, anginnya juga kenceng banget, sampai baju sama kerudungku aja terbang-terbangan. Kayaknya sekarang lagi musim pancaroba ya, musim orang banyak sakit juga. Jadi kita harus ekstra jaga kesehatannya teman-teman di musim kayak gini. Apalagi sekarang udah ada varian baru dari virus corona lagi. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan, jaga jarak juga. Jangan lupa makan makanan yang sehat, sama jangan lupa minum vitamin. Apalagi anak kecil tuh harus dijaga banget ya. Ini tadi pagi aku sempat cuci karpet bulu ini, pengen di laundry tapi malas banget nganterinnya. Karena gak ada yang nganter, jadi yaudah cuci sendiri aja. Selesai angkat jemuran, langsung aku taruh ke dalam. Ini biasanya besok baru disetrika. Kebetulan ada yang bantu untuk setrika. Nah ini pakaian yang udah disetrika, aku mau rapi-rapiin, mau aku bagi-bagi ke antara pakaian aku, pakaian mama, sama pakaian anak-anak. Jadi aku mau pisahin dulu. Just feel heavy tonight.
what's wrong. Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but udah selesai misahin baju aku sama baju mama sama baju suami. Lanjut aku mau rapiin baju adik. Jadi untuk baju adik tuh aku baju adik sama baju abang aku rapiin kayak gini. Jadi aku satu-satuin antara baju sama celana biar gak hilang-hilangan. Soalnya kalau nanti dipisah suka hilang-hilangan atau suka kececer gitu. Ada yang sama kayak gitu gak mams? Boleh dong share di kolom komentar. Udah beres satu-satuin gitu, aku lanjut mau beresin kayak di bag ini. Ini merek Kinderken, bener-bener kepake banget deh. Bisa buat nyimpen baju-baju harian adik, pampersnya juga, sama segala skincare-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti popok, tinggal bawa ini aja, tas ini aja kemana-mana. Jadi gak harus bolak-balik ke kamar ngambil baju, ngambil pampers, atau ngambil yang lain. Buat teman-teman yang lagi mau beli perlengkapan buat melahirkan, buat perlengkapan anak, aku saranin beli ini deh, benar-benar kepake. Kalau ada budgetnya, beli ini aja. Nanti linknya aku kasih di deskripsi box ya. Setelah beres-beres ini, aku mau unboxing paket. Jadi aku beli paket sama temen di YouTube juga, dia punya channel YouTube, tapi aku belinya via Instagram. Dia juga punya Shopee-nya juga deh. Nanti kalau mau yang samaan beli, nanti aku linknya aku masukin di deskripsi box ya. Jadi aku beli binder A6 plus kertas notnya yang isi 50 sama ziplocknya yang 5. Jadi ini udah satu paket. Mulai tahun ini aku mau konsisten dan istiqomah buat ngisi sinking fund biar nanti aku akhir tahun aku punya tabungan. Nah ini lucu ya stikernya, stiker gemes. Demikian video kali ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.